nih ya, hari ini aku mau beli sate dan tongseng kambing untuk lauk di rumah. Di belakang aku itu di Sate Tegal, ini di dekat Puri Beta, Ciledug. Ikutin aku yuk, tapi seperti biasa sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan share channel itu Mas Bresimo, oke? Pak, sore Pak, sore Pak, saya beli tongseng sama sate ya? Iya. Dibungkus ya? Iya. Oke. Ini berapa harganya nih? Ini harganya. Harganya ini masih update ya Pak? Ya. Harganya ini kan masih ya? Oke. Ini namanya di Sate Tegal. Aku sambil mau ngobrol sama bapaknya. Pak, ini dengan bapak siapa? Ya. Bapak siapa namanya? Pak Yanto. Pak Yanto, nanti aku masukin di channel YouTube aku ya. Oke. Oke, ini aku mau beli tongseng. Oke, berai. Tongseng bumbunya apa aja nih Pak Yanto? Ini pakai kuah gulai. Oh, terus? Masih dibumbuin lagi pakai lada, pakai apa nogeta. Jualan di sini udah berapa lama Pak Yanto? Sudah tahun terakhir ini ya. Tahun terakhir? Eh? Baru ini baru buka setahun ini. Oh, baru buka setahun ini. Iya. Ini dari asli dari Tegal ya? Ini Tegal. Tegal ya. Buka setiap hari apa aja Pak? Gak ada tutupnya. Setiap hari berarti? Setiap hari. Dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Jadi selama PPKM sampai jam 8. Oh, kalau pas PPKM sampai jam 8 ya? Iya. Oke, Bray, ini aku bapaknya masak tongseng. Bumbunya apa aja? Dari kuah? Kuah gulai. Kuah gulai, ini kuahnya, Bray. Jadi di sini jual gulai, ada sate kambing, terus ada tongseng, ada sop juga, sop kambing. Ini apa Pak? Saya buka boleh ya? Ini sop. Oh ini sop, gulai, ini iya. Sop. Tuh, mantul banget Bray. Ini sahabat Bray di seluruh dunia, khususnya yang di Ciledug, Puri Beta, Vilaja Pos, Bintaro, Tangerang Selatan, Tangerang Kota. Dan sekitarnya buruan samperin Sate Tegalnya Pak Haji Abbas. Haji Abbas. Iya. Ini cabangnya ini aja Pak ya? Ini baru ini. Ini baru ini. Ya. Ntar mau buka lagi ya Pak ya? Mau buka lagi. Ini Bray. Terus sayurannya apa aja itu Pak? Sayurannya kalau tongseng itu ada tomat sama kol. Tomat sama kol ya? Iya. Oke. Ini hasil dari masakan dari mana sih Pak? Kalau ini sebenarnya Solo. Solo ya? Solo. Ini ikut di Sate Tegal, menunya diikuti. Diikutkan di Sate Tegal, oke sip, mantap Bray ini. Jadi ini, ini pedas apa enggak? Harum banget, pedas sedikit. Enggak usah pedas banget. Nih Bray. Baunya Bray sudah menggoda sekali, terus itu diiritin tomat, cabe. Itu cabenya. Bray. Oh ini Bray, mantap. Satenya bakarnya di mana Pak? Satenya sini. Oh situ, oke. Yang tempat buat bakar satenya Bray, mantap. Mantap, mantap. Terus satenya tuh ada macam-macam ya Pak ya? Ada yang ada lemaknya, ada yang sate daging semua, ada yang campur api itu Bray. Ini aku syuting lagi nih untuk harganya ya Bray. Ini harganya masih update, jadi murah banget nih. Nih ya, ini sangat-sangat murah untuk sate kambing ya. Ini juga ada minumnya juga macam-macam banget. Ya. Ini udah ada di GoFood belum sih, Pak? Ya. Udah di GoFood. Udah ada ya? Oh, ini sudah ada di GrabFood, sudah ada nih, Bray. Nih. Sudah ada di GrabFood, Sate Tegal ya. Langsung bisa order aja, Bray. Terus nih, Sate Tegal Haji Abbas. Nah, ini aku syuting ya alamatnya ini, sahabat Bray di seluruh dunia kalau misalnya mau ke sini. Langsung aja samperin itu ya alamatnya. Tadi juga udah aku share lokasinya di sebelah mana nih. Lokasinya tuh sangat strategis sekali di dekat shelter busway di depan Pizza Hut ya, rukonya di depan Pizza Hut. Nih. Nih Mas, nah ini lihat satenya mulai dibakar, Bray. Ya. Mantap, mantap. Oke. Satenya dan ini
bumbu kecap ya, Bu ya? Oh, itu buat apa, Bu, yang itu? Tongseng. Oh, itu buat tongseng. Iya. Oh, tongsengnya dipisah gitu, Bre. Iya. Sayurannya. Jadi biar masih krenyes-krenyes. Krenyes-krenyes biar iya. Seger ya, Bu ya? Iya. Ini dengan ibu siapa ini? Ya. Dengan ibu siapa? Kayak di ibu istrinya ya, Bu ya? Iya. Oke. Ini di Jakarta udah lama apa baru ini? Kalau di Tangerang baru sini. Oh, ah. Di Jakarta dulu di Mampang. Oh, sate juga, Pak? Sate juga. Oh, ini meneruskan gitu ya berarti? Iya, cuma beda bosnya. Oh, beda bosnya. Oke, oke. Ini Bray, mantep guys. Mantep sekali ini satenya, baunya Bray, harum sekali. Ya, nih. Pas sehari omsetnya berapa nih, Pak? Selama pakai PKM turun. Turun pas PKM? Iya, selama pandemi turun. Oh. Rata-rata berapa tuh, Pak? Selama pandemi? Selama pandemi ya antara 1.500 2.000. Oh, sehari ya? Kotor itu ya? Kotor. Oh iya. Ini Pak Haji Abbas ada satu ini aja ya? Ini aja. Ini sama. Oh, ini juga punya Bapak ini? Iya. Oh, ini jual apa yang ini? Kalau ini alat-alat kantor. Oh, ini ada jual alat kantor juga loh, Bray, di sampingnya. Ini yang satu orang yang punya nih. Jadi sahabat Bray langsung aja ke sini nih, bisa beli buku tulis. Terus alat-alat tulis, fotokopi juga bisa nih ya. Ini bersebelah-sebelahan rukonya. Oh, ya. Ada alat fotokopi, ada bolpen, isolatif, semuanya lengkap ini. Ya, kertas kado semuanya deh. Lengkap banget tuh. Oke. Baunya harum. Mantap. Ini stok sate dari mana, Pak, dagingnya, Pak? Kalau sate ini ada yang ini ya. Ngirimin. Buat sendiri yang. Oh, gitu. Jadi terima ke sini sudah langsung ditusukin oh, gitu. Tidak. Oh. Sini sudah dari potongan. Kita terima yang sudah dibeli. Jadi terus? saya yang kupas-kupas ngiris-ngiris sendiri gitu. Ngiris sendiri saya tusukin, bakar ya, lah. Oh, gitu. Keluarga di sini semua ya, Pak ya? Ini keluarga saya semua. Oh, satu keluarga. Pak Abbas juga keluarganya? Bukan. Bukan Pak Abbas ya, Haji Abbas. Oh, ini Bray. Oh, ada ayam juga ya, Pak ya? Ada ayam. Oh, menu ayam ada. Oh, sapi ada juga, Pak? Ada. Kalau menu ayam apa aja tuh, Pak? Ayam itu ya tongseng sama sate. Oh, gitu. Kalau sapi, sop sama sate. Oh, gitu. Sama tongseng. Oh, kalau iya, kambing, iya. Ya, semua. Oke, Bray, mantap. Orang biasanya pesan banyakkan apa, Pak? Yang pesan gitu? Familiar sate ayam, sate kambing. Sate kambing ya? Oh, Bray, mantap banget, Bray. Nih. Terus ibunya lagi menyiapkan. Ini untuk apa ini, Bu? Ini masak apa? Sopnya. Oh, sop kambing ya. Ini sop kambingnya, Bray. Oh, jadi ini tinggal dipanasin ya. Oke. Oke, ini sop kambing saya proses. Aku hari ini, Bray, beli sate, sop kambing sama tengkleng buat makan di rumah ya. Ini sahabat Bray di seluruh dunia udah informasinya sudah cukup ya. Ini lagi diproses semua. Halo sahabat Bray di seluruh dunia, pesenanku udah jadi semua. Terima kasih ya udah ngikutin aku hari ini beli lauk. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel YouTube Mas Bray Simo dan selalu kenakan dua masker, oke? Okay?